Komando Cadangan atau Komcat ini merupakan warga negara Indonesia yang lulus seleksi serta menyelesaikan pendidikan dasar kemiliteran tahun 2024. Mereka menjadi bagian dari komponen pertahanan negara. Upacara penetapan Komando Cadangan Matra Darat dipimpin Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita di lapangan Dr. Burjo, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam arahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang dibacakan Wakasat, meminta seluruh komando cadangan yang ditetapkan hari ini untuk membuktikan kepada masyarakat dan dunia betapa besarnya Indonesia. Semoga dengan adanya komponen cadangan dapat memperbesar dan memperkuat komponen utama, yaitu TNI. Wakasat menambahkan, Komcat gelombang 1 tahun anggaran 2024 ini diprioritaskan membantu mengamankan Pulau Kalimantan, khususnya keamanan ibu kota negara Nusantara. Oke, dari sistem persisahan kamrata dari kita, Kementerian Pertahanan, memberikan menjadi sebuah strategi, yaitu strategi pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis. Karena NKRI kan jadi satu wilayah. Dengan pulau-pulau besar tadi, dan saat ini kita kenapa fokus di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, karena ada IKN di situ. Sebelumnya, 500 anggota Komcat ini menempuh pendidikan selama 2 bulan di Rindamulawarman. Mereka dididik dasar-dasar kemiliteran antara lain latihan fisik, pertahanan diri, hingga menembak. Salah satu masyarakat yang ditetapkan sebagai Komando Cadangan Matra Darat adalah Misdi. Pria berusia 35 tahun ini berprofesi sebagai petugas keamanan di salah satu perusahaan swasta di Banjarbaru. Misdi mengaku bangga menjadi Komcat karena sebagai bentuk pengabdiannya untuk bangsa dan untuk bela negara. Proses pelatihan kesannya sangat luar biasa sekali, ya, tentunya. Apalagi saya sebagai warga sipil mendapatkan pelatihan TNI sangat luar biasa. Motivasi saya untuk bergabung dengan Komcat karena saya sadar sebagai warga negara Indonesia saya harus lebih mencintai negara Indonesia. Maka saya harus ikut bela negara. Saat ini, total sudah ada 9.513 personel komando cadangan sejak tahun 2021 dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Setelah Kalimantan Selatan, rencananya tahun ini akan ada gelombang kedua penambahan komando cadangan untuk wilayah Kalimantan Timur. Muhammad Wahyudi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.